Oke lor, come back to my channel. Kembali lagi channel saya, Andri Seminar, yang gak pernah ikut seminar. Asik, masuk. Oke, di konten kali ini saya akan memproject apa itu? Rangka lagi, ini rangka tok. Nipil, ini koncoku bos, gak gonku. Jangan salah paham sih. Jadi di depan saya ini ada rangka Tiger Evo atau T-Rex bosku ya, akan dibuat herek. Projectnya itu herek terondol bosku ya. Nah, jadi di step pertama ini kita akan memotongi semua pangkon-pangkon yang ada di rangka ini ya, Lur. Nah, jadi seperti pangkon-pangkon body dan apa itu? Pangkon-pangkon filter. Pokoknya semuanya dipotongin, Lur. Karena ini projectnya terondolan. Kurang lebihnya seperti ini ya, Lur. Oke, siap. Dan di sini akan tak di sini sudah saya cuci dan lalu tak apa itu? Jancuk lali. Lalu tinggal kita potongi saja ya lor. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke langsung saja kita eksekusi di rangkanya ya lor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. See you dan enjoy. Siap.
Oke lur, setelah semuanya terpotongi kurang lebih seperti ini ya lur. Nah jadi ini potongannya dan apa itu dangkal-dangkalnya itu tinggal kita bersihkan. Nah seperti ini kita bersihkan menggunakan amplas batu atau gerinda amplas batu gitu ya lur matanya ya, yang seperti ini. Langsung saja kita eksekusi lur, jangan lama-lama ya lur. Oke siap, simak terus di video ini bosku, see you dan enjoy. Siap, masuk. Jadi setelah kita bersihkan atau kita lus menggunakan gerinda batu tadi dan hasilnya seperti ini ya lur. Nah ini cukup lumayan rapi. Nah seperti ini ya lur, ini pangkon-pangkonnya sudah tak gerinda semua. Nah ini juga, dan ini nanti pangkon klaksonnya carrier manut owner lah hak semasuk. Gue tak tekok nih sih, ini kotor kora kurang weh ngunuku ya lur. Dan ke belakang, nah ini dia pangkon-pangkon kabel bodi yang menuju ke mesin juga sudah saya bersihkan semuanya. Dan ini juga di sebelah sini pangkon filter tak gerinda juga dan sudah tak haluskan juga ya lur. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah di sini
juga, pokoknya kabeh dulur. Nah, jadi project selanjutnya kita akan mengecat frame ini dengan warna mahanut ini pokoknya kuwi lur. Simak terus di channel ini ya lur, Andri Seminar yang gak pernah ikut seminar agar tidak ketinggalan konten-konten seputar modifikasi roda 2 ya lur, tentunya di Honda. Oke, siap, orang biasa seperti itu ya lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku. See you dan enjoy, siap masuk.